aja yuk. Dari tadi kita nungguin lama banget, Butarinya nggak datang-datang. Besok kesini lagi. Indah kok diem aja. Masih ngambek sama Pipi. Dah. Ya ampun, kasihan banget nih bocah. Saking pengen ketemunya sama Tari, sampai dia ketiduran. Mesti bagaimana ini? Kalau nggak gua turutin, gua nggak tega juga. Kalau diturutin, aduh, jadi makin runyam keadaannya nanti. Sina masih tidur. Iya, Mir. Mendingan gua pergi aja lah. Mas Jarwo. Makasih ya, Pak. Mas Jarwo! Pak Jarwo, Indah. Mir. 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 Bisa bangun gak, Mir? Pusing banget ya. Tiduran aja lagi deh kalau emang pusing banget, Mir. Indah. Indah, Mbak. Indah dibawa pergi Pak Jarwo. Aku minta maaf, aku gak bisa kejar dia. Kamu pingsan tadi. Mas Jarwo bener-bener tega misahin aku sama anak-anak aku. Rebahan dulu deh, Mir. Kamu tadi terbenturnya keras loh. Sampai pingsan. Rebahan dulu, Mir. Enggak, Mbak. Aku gak apa-apa kok. Enggak. Sebentar, aku tadi juga belum selesai nih. Aku lagi mau obatin luka kamu kok. Mir, Mir. Biar aku selesaiin dulu obatin luka kamu. Ya. Itu lukanya dalam deh, Mir. Apa ke rumah sakit aja ya? Gak usah, Mbak.
Aku gak mau repotin Mbak Tari. Aduh, kok ngerepotin sih? Enggak sama sekali. Aku telepon Mas Firman aja deh biar bisa periksa luka kamu. Aku masih kecewa sama sikap Mas Firman. Aku gak bisa telepon dia sekarang. Mbak, aku gak apa-apa kok Mbak. Mbak Tari gak usah telepon Mas Firman. Enggak, jangan bilang apa-apa gak apa-apa. Ya? Gak usah Mbak. Aku telepon dokter lain aja deh untuk periksa luka kamu. Kamu pingsan loh tadi Mir, gak main-main. Nanti kalau lukanya serius gimana? Tapi ya... Udah, ingat loh, kamu harus sehat. Kamu harus cari Ilham dan Indah. Iya kan? Nah, sekarang biar aku telepon dulu. Handphone aku di kamar. Gak apa-apa ya, aku tinggal sebentar ya. Aku mau telepon dokter dulu ya. Sama kalian, nak. Ibu juga kangen sekali sama kalian, nak.